Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang di channel YouTube-nya Iwan Skyzy, guys. Oke, guys. Kali ini di malam yang indah ini, gua mau membagikan tutorial cara mendapatkan set LED Hyper gratis, dan gua udah buat scriptnya, guys, untuk kalian. Dan kalau kalian mau, kalian bisa ikuti tutorial ini, dan jangan lupa tonton sampai habis dan simak videonya supaya kalian bisa paham dan bisa mengerti, ya guys. Oke, guys, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, subscribe, terus like and comment and share. Oke, guys. gua mau minta maaf dulu, guys, sebelum ke tutorialnya, guys, karena suara gua enggak terlalu berisik lah, guys, karena ini udah malam, ya guys. Udah jam 1 loh, gila. Gua lagi nunggu sahur sih ini. Oke, guys, kita langsung aja, guys, ya, ke tutorialnya. Dan di sini kita klik aplikasi ZRC4. Oke. Nah, dan di sini ke folder download. Oke, guys. Di sini ada yang namanya config tentang LED, guys. Dan gue juga ada config-nya ini juga sih, body gaming. Nanti akan gua buatin, guys. Aduh, haridang, guys. Ntar dulu, guys. Oke, guys. Kita langsung aja, guys. Kita mulai dari config celan LED, guys. Ini ada config celan LED, ya guys. Dan kita klik aja, guys, config celan LED ini. Gua mau lihat dulu. Dan di sini salah. Kita di sini ada namanya, jangan lupa subscribe Iwan Skyzy, guys. Kita salin. Kita tetapkan di folder yang masuk data folder download tadi, guys. Dan terus kita cari lagi config file yang lainnya, guys, seperti config masker LED dan ini, guys. Gua ada masker LED dan ini untuk hanya untuk subscriber yang subscribe gua, guys, ini untuk kalian. Dan di sini anjir, di sini ada namanya optional lab. Di sini kita salin, ya. Ini adalah file dari masker LED. Di sini kita akan menggabungkan, ya guys, dengan file yang barusan kita ekstrak. Aduh. Kita klik aja, ya, jangan lupa subscribe Iwan Skyzy ini, kita gabungkan, guys. Those community Free Fire files, content change, optional Android game set bundles. Jadi kita klik simpan. Kalau udah, kita cari lagi config LED yang lainnya, guys, seperti ini, guys. Mungkin ini config baju mystery shopnya. Ini lah, guys, apa namanya, mungkin adalah LED juga, ya guys. Di sini sama, guys, seperti yang gua lakuin, guys. Kita salin dan kita gabungkan dengan file yang tadi, guys. Oke, kita simpan di sini. Habis itu kita ituin lagi, seperti kepala zombie ini, mungkin juga adalah bagian dari LED. Kita salin lagi, guys. Aduh, oke, jangan lupa subscribe ini, terus ke sini sampai ke ujung dunia. Kita simpan. Di situ kita berangkat download. Di sini ada yang namanya, di situ
rambut Mystery Shop ya. Mungkin ini juga buat bagiannya dia. Mungkin juga bagiannya guys gitu. Mungkin ini juga bagian ya dari Leda. Oh ini ada konflik nih guys. Konflik sepatu Ledanya belum. Kita klik aja. Di sini ada salin, kalian bisa bukan skizi, situ ke sini, simpan. Nah guys, mungkin rambut yang apa nih? Mungkin rambut Mystery Shop ini, mungkin ini bukan bagian guys dari Leda, dari bandelnya Leda, Leda Hyper. Tapi nanti gua akan liatin ya guys, apakah rambut Mystery Shop ini adalah bagian dari bandel Leda Hyper. Dan kalau emang Denny adalah bagian, lu cuman klik aja ya, klik lihat aja, lihat, lalu habis itu lu sampai ke ujung dari file ini, lu salin file yang bagian terakhirnya yang gua lakuin seperti tadi ya guys. Terus lu klik aja, klik salin di folder yang lu ekstrak yang pertama tadi, terus lu gabungin aja guys. Tapi kalau emang ini konflik rambut Mystery Shop adalah memang bagian dari Leda, nanti gua akan liatin guys, dan gua akan bagikan linknya di media flyer, dan gua akan simpan linknya di deskripsi. Dan ini tuh no password, lu cuman bayar dengan subscribe guys, dan dukung channel ini tembus sampai 12.000 subscriber ya guys. Karena gua akan mau giveaway handphone kalau YouTube gua Iwaskaizi ini udah menembus 12.000 subscriber. Ingat guys, ingat lo guys, gue janji gue akan giveaway handphone kalau gue udah menembus 12.000 subscribers. Ingat ya guys, itu 12.000 subscribers. Oke guys, dan ini tuh semua untuk work ya guys. Dan kalau udah yang apa ya, yang udah kita gabungin ini, kita klik aja. Ini ada namanya .com data free fire red. Di sini kita salin ya guys, salin ke memori perangkat Android data, klik simpan ya guys, klik simpan aja udah santuy kan guys. Nah kalau udah langsung login aja guys ke ke aplikasi Free Fire, dan lu langsung nyobain semuanya bundlenya guys. Dan gua maaf banget gua belum bisa ngasih contohnya guys, lagi-lagi ya ruangan gua lah guys. Maaf banget ya guys, gue belum bisa ngasih contohnya guys. Dan mungkin insyaallah ya guys, insyaallah gue akan download aplikasi Free Fire nya guys. Insyaallah ya guys, insyaallah gue akan download aplikasi Free Fire nya dan apa ya, dan ini tuh work guys, dan no banned ya guys. Gue harus tahu ini tuh no banned. Dan dan emang kalau ada yang di ya, ada yang di banned oleh pihak Garena, langsung aja lu klik komen di bawah, dan nanti akan gua kasih tutorial dari unban guys. Mungkin ini aja guys, dan sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time to my video guys, bye bye.